Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau bikin es timun serut. Nah, bahan-bahannya udah aku siapin. Untuk bahan-bahannya, 2 buah timun, 2 buah jeruk nipis, selasi secukupnya, sirup sesuai selera, air dingin, dan satu lagi es batu. Tapi aku masih simpen es batunya di kulkas karena takut keburu cair. Pertama, aku mau ngembangin selasihnya dulu. Ini pakai air panas mendidih ya. Ini langsung mengembang ya. Ini timunnya udah aku cuci bersih dan sekarang aku mau potong-potong. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Seger banget kan? Terima kasih ya buat yang udah nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.